Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat Amin, amin, amin ya robbal alamin Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi Mata pelajaran fisika Mohon agar kalian dapat menyimak serta mencatat setiap materi yang ibu sampaikan pada video pembelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrohmanirrohim, rodi robba wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiya wa rasulah, Robbi sidni ilma warzukni pahma. Semoga apa yang kita pelajari di dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengertian gaya beserta contohnya. Nah, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam resultan gaya. Resultan gaya adalah penjumlahan dua buah gaya atau lebih yang bekerja pada suatu benda yang searah maupun yang berlawanan arah. Jadi, resultan gaya dibagi menjadi dua, yaitu resultan gaya searah dan resultan gaya berlawanan arah. Yang pertama, resultan gaya searah adalah dua buah gaya atau lebih yang bekerja pada suatu benda. Dan memiliki arah yang sama. Silahkan diperhatikan gambar yang pertama. Di sini ada seseorang yang mendorong gerobak. Gerobak itu akan lebih mudah ditarik apabila ada orang yang mendorongnya. Di sini salah satu contoh resultan gaya searah. Kemudian perhatikan gambar yang kedua. Ada seseorang yang mendorong mobil mogok di sini. Kita menemukan pelajaran bahwa apabila dua orang yang mendorong mobil mogok tersebut, maka akan lebih mudah dibandingkan dengan mendorongnya sendirian. Yang kedua, Resultan gaya yang berlawanan arah adalah dua buah gaya yang bekerja pada suatu benda, namun memiliki arah yang berlawanan arah. Misalnya, orang mengadakan perlombaan tarik tambang, tentu arahnya berlawanan, yang satunya menarik ke arah kanan. Dan yang satunya menarik ke arah kiri, jadi ini salah satu contoh resultan gaya yang berlawanan arah. Bagaimana kalian sudah paham? Baik, silahkan diperhatikan contoh soal berikut. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah diajarkan tentang rumus resultan gaya. Jadi, di sini ada dua pembahasan soal. Yang pertama, rumus pembahasan soal resultan gaya searah, di mana resultan gaya searah ini dilambangkan dengan. R sama dengan f1 plus f2 itu jika searah, sambil dipelajari pembahasan soalnya, kalian catat di buku catatan atau di buku latihannya yang kedua ada contoh pembahasan soal resultan gaya berlawanan arah yang dilambangkan dengan R sama dengan F1 min F2. Tanda negatif atau minus ini menunjukkan tanda berlawanan arah. Bagaimana? Sudah kalian pahami? Perbedaan antara resultan gaya searah dan berlawanan arah, yang terakhir tugas, silahkan dicatat materi yang telah Ibu sampaikan pada buku catatan kalian, dan jangan lupa ada tugas tentang materi resultan gaya yang harus kalian kerjakan di buku latihannya dan dikumpulkan ya sekian dan terima kasih marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa keparatul majelis alhamdulillahirobbilalamin subhanakallahumma wabihamdika اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته